Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di AG Channel Shooting. Kali ini kita akan membahas dan memperbaiki lampu Philips Tornado dengan 20 watt. Di sini masih belum pernah dibuka. Dan pertama-tama kita akan cek di bagian fisik dulu. Sepertinya di sini sudah mulai hitam. Oke. Sudah mulai hitam. Sepertinya di sini kaca yang putus. Oke. Kita langsung saja untuk ke tahap pembukaan. Oke, kita coba langsung cek saja dengan avometer di bagian kaca. Oke, di sini jarum bergerak. Dan di sini tidak bergerak. Oke. Jadi ini fix mati di kaca. Dan coba kita bongkar untuk melihat mesin atau mengecek mesin apakah mesin ini masih bagus atau juga ikut mati. Oke. Di sini mesin masih keadaan bagus, tidak ada yang terbakar. Pertama-tama kita langsung bongkar semua di bagian kaca, kita pisahkan dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita cek menggunakan tester lampu yang sudah saya modif di sini untuk melihat apakah mesin ini masih berfungsi atau tidak. Oke. Kita gunakan arus 220. Oke, di sini menyala. Perlu kita beri arahan untuk teman-teman yang biasa servis lampu. Di sini lampu yang tidak pernah diservis atau masih belum pernah dibuka
Di sini kebanyakan, oke, kita fokuskan dulu. Di sini mengalami retak pada setiap solderan. Jadi kalau kita ingin awet di setiap servisan, kita gunakan solder ulang pada setiap kaki komponen. Oke, seperti ini. Ini sudah mulai retak. Banyak retakan di sini. Oke, pertama-tama kita tahap penyolderan ulang pada komponen lampu. Ini sudah saya solder ulang. Jadi kita bisa merakitnya. Dan untuk bahan yang kita pakai di sini, saya di sini tidak mempunyai kaca seperti ini yang bentuk keong. Namun saya di sini mempunyai kaca yang tornado, bukan yang tornado keong, seperti ini. Jadi kita bisa gunakan casing ini atau cup ini untuk kita bisa pasang tornado lewat bawah yang bagian tornado keong. Di sini kan masuknya dari pinggir, jadi kita akan masukkan dari bawah. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, seperti ini. Lalu kita gunakan lem. Oke. Selanjutnya kita akan mengelem bagian yang berlubang menggunakan bahan yang sangat gampang mudah didapat seperti ini.
lalu kita beri kasih lem. Lem dari lem Korea. Oke, seperti ini. Sangat bagus. Lalu kita pasang untuk mesinnya. Kita coba langsung cek menggunakan tegangan 22 volt. Oke. Di sini menyala. Lalu kita langsung kunci untuk di bagian leher dari kempeng ini. Agar tidak mudah lepas, oke. Oke, menyala. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ketik like, subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan jangan lupa share ke semua teman-teman agar video ini tidak putus di Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.